video berikut ini kita akan insert data, kita akan insert data milik admin. Jadi yang pertama di sini kita di admin di bagian kontrol di admin, kemudian kontrol di bagian insert. Kemudian kita membuat insert data milik admin di bagian data karyawan. Nah, di bagian data karyawan yang pertama ini kita lihat include. Nah, di sini dia akan hubungkan dengan input aset konektor di bagian input konektor apa di sini keluarnya dua kali ini aset kita ke database. Tempat tanggal lahir sampai jenis kelamin, alamat telepon, email, pekerjaan dan password. Nah, di sini kita
akan membuat Bye.
sekarang kita kembali ke ini di data pasir. Kita tutup ini. Pasien atau pasien ada nama tempat lahir, tanggal lahir, dan nama telepon dan email dan password. Yang di data Thank you.
sekarang kita ke kulit. Nah, di kulit ada namanya nama kulit. Jadi ini kenapa tidak tersimpan tadi sih? Tidak tersimpan karena di sini karena ada kucing dan di sini untuk itu poli. Kemudian kita coba testing. Nah, berarti sekarang kita akan ke data. Kita ke ruang. Nah, berhasil. Kemudian kita ke jadwal karyawan. Data jadwal karyawan. Kita lihat di database-nya. Di database ada karyawan 2 hari yang mulai di karyawan. Nah, di sini
ID karyawan, kemudian yang tersedia aneh ini yang simpan dong di kan dong di toh pas disimpan kan pernah ada. Jadi ini berhasil disimpan ini kita sortir nama berdasarkan jasin ada kemudian jatah karyawan oke penyakit
dulu. Kemudian ke data rawat inap.
di tahun. Jadi itu ada tanggal, kemudian ada hari kamar, kemudian juga waktu dan juga ID karyawan. Kita ke
sama saudara sekarang kita ke di sini.